hari dia nonton dari handphone. Jadi kalau malam-malam gue lagi streaming film lain ya kan, Korea, dia nonton dari handphone. Ya enak ngapain ya, kalau enggak kadang di kamar sendirian dia main handphone, kirain chattingan atau lihat Instagram, ternyata dia nonton Aldebaran. Selalu Aldebaran. Gue nggak tahu kenapa dia sayang banget sama itu film. Suka ngomel-ngomel sendiri gara-gara ini, kenapa sih ini, kenapa sih gitu. Gregetan. Nonton pertama. Gara-gara episode pertama dia. Makanya aku enggak lepas nonton itu gitu. Menurut aku kisah hidup. Ya kisah hidupnya juga terus apa namanya konfliknya tuh enggak bikin bosan gitu. Tapi emang ceritanya. Gua akuin juga itu film keren ya, guys ya. Kalahin film-film Korea dari, lah. Dari setnya, propertinya segala macam tuh mereka enggak tanggung-tanggung gitu, enggak kayak sinetron-sinetron biasanya yang asal bikin gitu. Yeah. Kalau ini benar-benar rumahnya yang gede. Yeah. Jadi properti, worth it lah. Iya, properti mobilnya dari mulai kostumnya juga semua dipikirin banget gitu. Yeah. Jadi favorit aku itu dia. Sekarang masih suka nonton dikata juga. Ah, tiap hari dia streaming hari. Dari handphone. Karena itu favorit aku karena jalan hidup si Adin sama aku nonton api ya, Vi. Lihat tiap hari dia. Memang itu tontonan aku di dalam waktu masih di dalam. Iya, terus cerita hidupnya tuh kan dulu si Andin itu kan mantan napi, terus sekarang akhirnya dia bahagia punya pasangan yang sayang sama dia gitu. Jadi aduh kayak kisah hidup gue ya gitu. Jadi udah seru. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.